Hi guys, it's me Bonifalo from Cursus Bahasa Inggris RBA 100. And today I'm going to teach you a lot of things about pronunciation, vocabulary, and also grammar. And I believe you're going to love this video because there is so much to learn from it. But before we get started, please subscribe to our channel, Cursus Bahasa Inggris RBA 100, and press the bell icon, and also like our Facebook page, Cursus Bahasa Inggris RBA 100, and press the bell icon. And now, let's get right into it, guys. Oh, there's gonna be time for makeup, right? Yeah. Thank God. Just want to do a few test shots before I check the lighting. Hey, coffee. Yes. Oh, do you mind if I smoke? I don't care if you shoot up. Listen, I never keep people waiting. I got to bed really late last night, and it's my personal belief I lapsed into a coma. Mm. Oh, thank you. They only had decaf. Oh, there's gonna be time for makeup, right? Yeah. Thank God. Just want to do a few test shots before I check the lighting. Hey, coffee. Yes. Oh, do you mind if I smoke? I don't care if you shoot up. Listen, I never keep people waiting. I got to bed really late last night, and it's my personal belief I lapsed into a coma. Mm. Oh, thank you. They only had decaf. Hi guys, welcome, selamat datang. Let's get started. First, I'm gonna show you how to say or how to pronounce this sentence, alright? Aku akan ngajarkan kalian cara melafalkan kalimat yang di depan anda ini. Sekali lagi, I'm gonna show you how to pronounce or how to say this sentence. Aku akan ngajarkan sekarang juga, alright? Kata yang paling pertama cara anda lafalkannya adalah there's, alright? There's gonna be time for makeup, right? Sekali lagi, there's gonna be time for makeup, right? Nah, selengkapnya adalah there's gonna be time for makeup, right? Jadi sekali lagi, there's gonna be time for makeup, right? Artinya akan ada waktunya untuk makeup, ya kan? Kayak gitu ya. Nah, kata yang paling pertama yang ingin kita bahas adalah make up, right? Once again, make up. Cara anda levelkannya adalah make up, alright, make up, kayak gini ya, make up. Nah, apa arti dari kata ini? Tentunya kalau anda cewek seharusnya anda udah ketahui apa yang aku maksudkan di sini. Make up itu adalah kosmetik yang ada taruh di wajah atau ya biasanya di wajah sih, kalau di badan mungkin tapi kebanyakan di wajah ya. Dan juga kegiatan memakai kana hal tersebut entah ke diri kita ataupun ke orang lain, itulah yang dinamakan juga dengan makeup. Jadi pertama adalah bahan atau kosmetik yang anda pakai, yang kedua adalah kegiatan melakukannya, alright? For example, she wears a lot of makeup, alright? Sekali lagi, she wears a lot of makeup, artinya dia memakai banyak makeup. Jadi tentunya makeupnya nanti tebal, alright? Sekali lagi, she wears a lot of makeup. Next, don't cry or your makeup will run. Sekali lagi, don't cry or your makeup will run. Artinya jangan menangis, nanti makeupnya berjatuhan semua atau melarikan diri kayak gitu ya. Don't cry or your makeup will run. Next, she fritters so much money away on expensive makeup. Right? Sekali lagi, she fritters so much money away on expensive makeup. Artinya dia membuang-buang uang banyak ya. Fritter itu artinya buang-buang uang, waste, alright. Sekali lagi, waste, artinya membuang-buang, alright. Itu namanya fritter. So much money away on expensive makeup. Jadi dia buang-buang uang banyak atau memboroskan banyak uang untuk makeup yang mahal, alright. Next one, do you mind if I smoke, alright? Once again, do you mind if I smoke? Artinya apakah kamu nggak keberatan kalau aku atau apakah kamu keberatan kalau aku merokok, alright? Sekali lagi, do you mind? Itu artinya apakah kamu keberatan, alright? Do you mind if I smoke? Apakah kamu keberatan kalau saya merokok? Atau yang berikutnya, I don't care if you shoot up. Sekali lagi, I don't care if you shoot up. Artinya, aku nggak peduli kalau kamu mau sampai nyuntikan diri dengan narkoba juga, aku nggak peduli, kayak gitu. I don't care, alright? Kayak gitu. Jadi yang paling pertama adalah, do you mind if I smoke? Nah, di sini aku mau ngajarkan kalian sedikit tentang, you know, cara membuat kalimat menggunakan do you mind, alright? So, do you mind if, kemudian di berikutnya adalah biasanya menggunakan kata kerja pertama
subjek dan kata kerja pertama itu mau meminta kayak kamu enggak keberatan kayak gitu. Apakah kamu keberatan kalau, nah kayak gitu ya. Misalkan, nah selain do you mind if, kamu juga bisa pakai would you mind, alright? Jadi selain do you mind, kamu juga bisa pakai would you mind. Semuanya ini adalah polite way to ask if someone is okay. Kalau seseorang itu dia enggak keberatan atau they are okay, mereka okay dengan you know, something that you are doing or you wanna do, sesuatu yang kamu mau sedang lakukan atau yang mau Anda lakukan, alright? Itu kamu mau minta permisi dari mereka atau kalau mau tahu bahwa mereka okay dengan hal tersebut, kamu pakai ini. Do you mind if I smoke or do you mind if I ask your mom? Kayak gitu. Kamu enggak keberatan kalau kamu keberatan enggak kalau aku minta ibu kamu kayak gitu. Atau do you mind if I take a nap? Kamu keberatan, bukan kamu keberatan enggak, tapi maksudnya adalah kamu keberatan jika, apakah kamu keberatan? Nah, pertanyaan bahasa Indonesia yang tepatnya kayak gitu ya. Apakah kamu keberatan kalau saya tidur siang? Atau yang pertama, apakah kamu keberatan jika saya minta ibu kamu? Atau yang berikut, would you mind if I opened the window? Alright, would you mind if I opened the window? Nah, kebanyakan biasanya kalau ini would, kemudian if, dan selanjutnya adalah verb to, alright? Kebanyakan menggunakan verb to, meskipun ada structure lain, tapi itu nanti kedepannya baru Anda pelajari. Nanti dalam, you know, kalau Anda semakin banyak belajar, Anda akan semakin tahu hal tersebut, alright? Ini juga, tapi semuanya memiliki arti yang sama, yaitu kamu keberatan nggak kalau aku buka jendelanya? Would you mind if I open the window, right? Atau would you mind if I change the channel or channel, right? Would you mind if I changed the channel, alright? Kamu keberatan nggak? Atau apakah kamu keberatan kalau saya menggantikan channelnya, alright? Nah, next, yang tadi shoot up, shoot up itu artinya, nah ini ada beberapa arti, ada paling sedikit dua. Satunya itu kayak tumbuh dengan cepat, yang lainnya ini bisa secara informal itu dipakai untuk suntikan narkoba, alright? Jadi misalkan Anda menyuntikkan diri dengan sejenis narkoba, itu namanya shoot up, alright? For example, I saw a girl shooting up in the toilets. Artinya aku melihat seorang cewek menginjekkan injeksi ya. Kayak gini, menginjeksikan narkoba ke dalam dirinya, shoot up, alright? I saw a girl shooting up in the toilets. Next. And it's my personal belief. Nah, belief itu artinya kepercayaan saya. Jadi kepercayaan, jadi ini artinya kepercayaan. Misalkan your belief, anggap saja percaya ke Tuhan, alright? Nah, ini kata kerjanya misalkan I believe in God. Nah, kayak gini. Ini dulu aku pernah jelaskan sih, tapi kayaknya di grup kami kayaknya, bukan dalam bentuk video. Karena pernah ditanya apa perbedaan antara believe dengan trust kayaknya. Sempat ditanya hal itu. Anyway, itu untuk video lain. So, believe itu artinya enggak ada. Kalau yang ini ada bunyi V, believe, V. Sedangkan ini belief, bunyi F biasa, right? Nah, yang ini artinya kepercayaan, ini artinya percaya. Jadi misalkan Anda percaya ke Tuhan, right? Atau Anda percaya ke Nabi atau apa saja, itu namanya belief, alright? Nah, yang dimaksudkan di sini adalah, ini adalah, it's my personal belief. Artinya itu adalah kepercayaan diri saya. Kayaknya ada that atau tidak ada, saya lupa. I lapsed into a coma, right? Sekali lagi, I lapsed, alright? Lapsed into a coma, alright? Apa arti dari semuanya? Nah, to lapse into something atau into unconsciousness atau into silence or into sleep atau into a coma, etc. Itu artinya to go into a quiet or less active state, alright? Artinya, you know, berada dalam situasi yang tenang atau yang, you know, tidak aktif ya. Itu misalkan kalau Anda lapse into coma, itu berarti Anda hanya gini doang di rumah sakit. Coma itu yang koma. Biasanya orang kalau koma itu entah karena penyakit berat atau kena tabrak dan hampir meninggal kayak gitu. Itu namanya coma, alright? Atau unconsciousness. Itu artinya pingsan. Jadi dia lapse into unconsciousness atau unconsciousness. Itu artinya kayak gini. Dia nggak bisa buat apa, nggak berdaya. Kalau lapse into silence itu artinya orang yang tiba-tiba tenang atau orang yang tenang saja kayak gitu. Lapse into sleep artinya dia tertidur yang kayak parah punya. Nah, si cewek yang tadi, si Carrie, dia katakan I lapsed into coma
sorry, I lapsed into a coma. Itu artinya dia mengandaikan bahwa karena dia pulang dari apa ya klub itu malam, udah pagi, jadi dia ketiduran. Nah, dia mengandaikan bahwa dia ketiduran yang payah punya kayak gitu ya, tak berdaya. Jadi dia mengandaikannya kayak gitu. Jadi dia kayak membesar-besarkan. And it's my personal belief, I lapsed into a coma. For example, di sini, he lapsed into a coma and died 2 days later. Alright. Nah, ini artinya dia jatuh ke kayak tiba-tiba koma kayak gitu, jatuh koma dan meninggal 2 hari kemudian. Alright. He lapsed into a coma and died 2 days later. Atau Emma lapsed into puzzled silence. Alright. Jadi ini artinya bahwa dia tiba-tiba tenang dan itu membuat kita menimbulkan teka-teki. Dia tiba-tiba tenang karena apa? Alright, kayak gitu ya. Next, they only had decaf. Alright, once again, they only had decaf. Nah, apa itu decaf? Decaf itu adalah singkatan dari decaf is short for decaffeinated coffee. Artinya kopi atau coffee yang udah dihilangkan kafeinnya, alright. Jadi kafeinnya itu dikeluarkan dari kopinya, jadi dia tidak memiliki kafein lagi ya. Si kopinya tidak memiliki kafein lagi, alright. Makanya itu dinamakan dengan decaf or decaffeinated coffee atau decaffeinated coffee. It is coffee from coffee beans that have had at least 97% of their caffeine removed, alright. Sekali lagi, itu adalah kopi dari buah kopi atau biji kopi yang mana 97% dari kafeinnya itu udah dihilangkan, right? Itu yang dinamakan dengan decaf, right? For example, I'll have a decaf coffee, right? Sekali lagi, I'll have a decaf coffee. Artinya aku akan membeli atau aku akan minum yang kopi yang tidak ada kafeinnya, right? I'll have a decaf coffee. Nah, misalkan kamu ke bar atau ke mana saja atau rumah kopi kayak gitu, Anda mau beli decaf, kamu hanya bisa kamu katakan aja I'll have a decaf, juga enggak menjadi masalah, right? I'll have a decaf atau I'll have a decaf coffee. Or I'll have a decaf coffee, alright. Sekali lagi, or I'll have a decaf coffee. Atau di sini aku juga kalimat yang kedua, he sipped his usual decaf mocha, alright. Artinya dia kayak dia ngetes doang kayak dia ngetes kopi mocha biasanya, alright. He sipped his usual decaf mocha, alright. Oh, udah selesai. And that's it for today. Aku harap teman-teman belajar banyak dari pelajaran kita hari ini. Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari kita, terutama saya meminta Anda untuk wajib mengikuti program Lancar Tanpa Grammar. Alright, Lancar Tanpa Tanpa Grammar. Nah, program ini Anda akan diajarkan untuk lancar ngomong bahasa Inggris tanpa belajar satu grammar pun, tanpa belajar sedikit tentang struktur yang ribet, tanpa belajar sedikit tentang struktur yang tidak praktis, tanpa menghafal rumus, tanpa menghafal kosakata yang panjang. Pokoknya semuanya udah ada sistemnya, jadi akan lebih enak untuk Anda dan lebih cepat lancar ngomong bahasa Inggris daripada ambil program lain dan Anda tidak pernah lancar-lancar meskipun udah bertahun-tahun belajar dan tidak pernah lancar. Kenapa enggak join ini? Belajarnya lebih enak dan lebih masuk secara alami, kayak Anda waktu dulu masih kecil belajar bahasa Indonesia atau belajar bahasa daerah Anda, alright? Anda belajar dulu bahasa daerah Anda atau bahasa Indonesia tanpa grammar, ya kan? Tanpa belajar tentang subjek, predikat, objek, tapi Anda bisa ngomong bahasa Indonesia. Nah, Anda mau diajarkan di sini, di program ini Anda akan diajarkan halnya kayak gitu. Anda akan belajar tanpa grammar dan Anda merasa itu adalah bahasa kayak bahasa pertama Anda, alright? Dan silahkan join komunitas ini dan bahkan ada diskon yang besar-besaran karena ini bulan Agustus ini akan ada pembukaan untuk program yang ini. Silahkan hubungi nomor WA ini untuk bisa mendapatkan paketnya. Jadi 0813 8719 8968, silakan hubungi nomor WA ini. Dan juga untuk teman-teman sekalian, nah ini khusus untuk WA ya, kalau mau telepon di nomor yang ini 0813
0812-1823-62. Tapi saya minta teman-teman untuk hubungi langsung yang paling pertama aja ya. Dan jangan lupa untuk subscribe halaman YouTube kita and Facebook page kita, dan juga jangan lupa untuk like videonya dan bagikan videonya ke teman atau sahabat Anda ataupun ke Facebook ataupun WA Anda. Dan begitu saja, terima kasih dan sangat diapresiasi. Begitu saja, good luck guys. Oh, there's gonna be some time for makeup, right? Yeah. Thank God. Just want to do a few test shots before I check the lighting. Hey. Oh, do you mind if I smoke? I don't care if you shoot up. Listen, I never keep people waiting. I got to bed really late last night, and it's my personal belief I lapsed into a coma. Mm. Oh, thank you. They only had decaf.